Sobat Savana, selain ada anjing-anjing yang berukuran kecil, di sini juga ada anjing yang berukuran besar, yaitu anjing jenis Alaska Malamut dan Samoyed. Kita lihat yuk sobat, gagah dan keren-keren ya mereka. Oke. Okay. Mundur ya. Ya, lepas. Aman, tahan ya. Aman. Guys, ini anjing Luna. 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 Guys, ini tuh anjing Malamut. Anjing besar. Gue makin berani sih sama anjing. Ini satu hari, nggak satu hari sih, ini cuma berapa jam tiba-tiba gue bisa berani itu. Buat gue itu prestasi, tapi tetap gue belum santai. Ini ada dua ekor, ini jenis Malamut. Alaska Malamut, sementara kalau yang putih ini Samoyed. Samoyed itu emang putih semua ya? Iya, ada satu lagi, cuman janganlah, nanti terlalu rame. Peluk cobain. Ini peluk. Peluk gimana caranya? Gini, gini, gini. Gini. Nah, tuh. Eh, jangan marah. Joni sana, Joni. Joni, jangan di sini, Joni. Aku sudah peluk. Sini. Duduk. Nah, tunggangin. Nah. Tunggangin Malamut. Udah. Nah. Oh, peluk sini, Pan. Nah, gini aja. Oke. Okay. Oh, gue meluk Malamut. Oke. Sip. Nah, sisa peluk sini. Pria, sini Pria. Gue punya Louis. Sini. Tahan, lagi. Lu duduk lagi. Jangan bangun. Bawa Luna. Terus. Tahan, Luna sini. Sini, duduk. Sit. Ntar mereka berantem. Udah, cukup Pai, biarin. Ini tuh mau ngapain nih? Wih. Ngapain? Pril, lu kan takut. Kok jadi enggak? Enggak tahu, kayaknya baik aja gitu. Ada ini. Kayaknya. Nah, sekarang Ah Irfan ditantang untuk gendong Anabul yang gede ini. Ayo, Ah. Pasti bisa. Ayo, pegang begini. Bisa. Masuk ke sini tangannya. Nah, oke. Oke. Ini jenis apa? Samoyed. Ini sejarah buat gue. Ini Samoyed ada di pangkuan gue. Oh my God. Oh, aduh, ini gendut banget. Ini dia nggak akan gigit emang? Nggak. Terus dia akan gini-gini? Iya. Terus what should I do? Udah tinggalin aja udah. Udah. Bubar. Ini bagus banget. Fotoin dong, Cimil, fotoin. Udah foto. Ini. Joni, sini Joni. Foto aja. Joni. Hey, Joni. Wah, sepertinya tim Savana dan juga Kak Hendra dan Kak Ervi berhasil nih menghilangkan rasa takut Ah Irfan sama anak-anak bulu ini. Tuh lihat deh, sekarang Ah Irfan udah mulai nyaman nih deket sama anjing yang besar-besar ini. Hebat ya Ah Irfan, keren. Udah, ini turuninnya gimana Mas Hendra? Jongkok, kasih dia belajar turunin. Jongkok, taruh aja. Nah. Oh, iya. Ih, seru ya. Seneng ya. Gila loh, gue 45 tahun loh. Gue takut dari usia 5 tahun lah kita anggap. Udah 40 tahun gue takut anjing. Hari ini dalam waktu 2 jam lebih, tiba-tiba gue berani anjing. Nah, giliran kameramen gue. Satu. Ini. Si Sapril udah berani, lu belum berani. Satu lagi aja, ya Cimil ya, ini. Sobat Savana, yang takut sama anjing bukan hanya Ah Irfan aja nih, tapi juga salah satu kameramen kita. Dan lagi-lagi Ah Irfan mau iseng nih buat nyuruh kameramen gendong anjing jenis Samoyed ini. Yuk. Ini lagi diajarin, liatin dong. Masuk sini. Masuk ke bawah sini. Sama, satu, dua, oke. Ini ada racun. Yuk. Nora lu, gue aja berani. Sama banget gue. Satu, dua. Oke. Udah. Gimana, gak setakut yang dibayangkan kan? Iya, tapi... Kalian nahan kencing. Tapi seru banget ya. Ini anjing mahal loh. Mahal banget. Iya benar-benar. Udah ya, anjingnya nggak nyaman. Oke.
Ini yang keringat abang. Oke, yuk kita masuk hotel bareng Luis. Come on, Luis. Luis. Usai bermain dengan Malamut dan juga Samoyed, sekarang Irfan akan diajak untuk melihat seperti apa sih hotel khusus anjing yang ada di Dog Ministry ini nih. Jadi gak keren nih gua nih. Oke, dan ini dia hotel anjingnya. Jadi, satu anjing, satu kamar seperti ini. Tuh. Seru ya? Dan kita akan ada satu ruangan, satu kamar, kayaknya itu spesial banget deh. Ukurannya lebih besar daripada yang lainnya. Yuk kita kesini yuk. Pak Ervi. Ini satu kamar, satu anjing gitu ya? Bisa sampai dua anjing. Nah ini siapa namanya? Loki. Ini ada Loki. Sorry ya guys, ngomongnya gue teriak-teriak biar kedengeran. Ini Loki ini entah kenapa kamarnya gede sendiri. Kok kamarnya bisa gede sendiri? Mas berdua sama Irfan masuknya. Maksudnya? Masukin. Cobain nginep di hotel aja. Loki, jantan betina? Jantan. Aduh, masa jantan sama jantan sama kamar? Nah kalau jantan harus sama betina. Nih, Cimel. Contohin dulu. Ini nih. Kita bisa datang ke sini syuting gara-gara Cimel itu produser gue tercinta. Ini dalam kondisi hamil, doain ya guys ya. Nah ini kan jantan, kalau sekamar sama gue, kayaknya dia ntar masa jeruk makan jeruk ya. Nah ini mau kesana. Nah, Cimel masuk ke kamar Loki berduaan saja ya. Ayo. Bertiga bisa. Ini produser gue nih emang nyebelin deh tadi nyuruh gue kemana gue ngikut. Sekarang gak bau, gue dia harus ikut juga. Oke deh guys, thank you ya. Ketemu lagi dalam kita nanti. Senin sampai Jumat di Transim jam 11. Di mana Cimel? Safana. Safari bersama Irfan. Awo!